1, jumpa lagi dengan Fandi di channel Dunia Fandi. Di sini Fandi akan unboxing sebuah topi. Topi ini bermerek Lockout Visual. Masih kita buka, kita tahu isinya. Ini pakainya tidak dikasih kertas. Untuk merek topi ini yaitu Simon Hood. Si Manhood ini ada kertas boxnya, kalau ini cuma dibungkus dengan kertas seperti kertas apa itu, surat amplop atau kertas sama buku. Bisa kita buka hati-hati, tentunya kena topinya. Kita dapat ini guys, ternyata ada semacam tote bag. Ini kita buka, ini dia topinya, merek Lockout hijau. Ini sudah dapat stiker ya tote bag. Biasanya ini di sini ternyata guys, ini kita ada stikernya, ini nempel di ininya. Untuk ini bahannya wool, dan ini jenisnya adalah topi beetle cap atau topi semacam topi kapten, semacam topi pelaut kayak Amerika. Ini cuma bedanya ini kalau ini polos ya, ini ya. Nah, kalau ini dia ada 8 panel atau 8 sambungan, nanti bisa kelihatan bedanya kalau dibanding pakai yang seperti ini. Ini ya, kalau yang ini coba mandi pakai. Ini seperti ini. Ini kelihatan agak bulat, ngembung ya, agak ngembung. Ini topi yang cakep. Kita bisa ditarik ke belakang sini, seperti artis-artis kebanyakan. Oke, kita langsung bahas tentang Lockout Visual ini. Nah, ini produk lokal buatan bangsa, yaitu dari Bandung ya. Ini juga topi ini beberapa artis memakainya, seperti Erwin Moron, vokalis Dr. PM, dan juga pesulap ya, pelawak Idaus, dia menggunakan merek ini. Jadi merek ini cukup terkenal ya. Bahannya ini bahan terbuat dari wool yang ya, begitulah wool ini ada semacam kayak apa ya namanya ini, ada jerabut. Ya. Jerabutnya ini standar menurut Fandi ya, karena Fandi punya topi merek Union Bell. Kapan nanti kita review itu, warnanya itu halus deep, ini agak kasar, nggak tahu mungkin jenis warnanya beda. Ini untuk lingkar kepala ukuran L 59 di Fandi pas, karena lingkar kepala Fandi ini ukuran 59. Harganya sendiri sekitar 200 ribuan, kemarin ada diskon dapatnya 175.000 kan misalnya. Ya, totalnya 180 sama ongkirnya. Untuk dalamnya ini seperti ini, polos. Untuk apa ini namanya,
kainnya ini halus dan apa namanya furing ya, dan dia polos bundar ini warnanya ungu, beda dengan si manbut ini ada garis-garisnya atau motifnya. Dan untuk mereknya ada di sini. Ini ada logo L, lock out hijau, dan untuk talinya ini standar. Kalau sama ini, kayaknya lebih cakep ini ya. Ini lebih ramping dan lebih kelihatan halus dibandingkan dengan tali yang merek si Manhood ini. Oke, ini kan harganya hampir sama sih. Ini setara, ini 180, ini 170-an. Menurut Andi, untuk kerja topi ini gimana ya? Menurut Andi sama sih kerjaannya, sama-sama cukup rapi. Dan untuk kualitas kainnya ya standar, ini untuk ini wool, ini cordura ya standar. Gimana kalian, cocok mana Pak dia pakai ini? Mungkin cukup sekian ya boxing kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Tetap nantikan video-video unboxing dari Fandi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi